Hari ini menang, angkat sumpah, esok umum harga minyak rumah turun seluruh. Siapa mana-mana pengadainya minyak, kedai minyak yang tak turun menjaga. Yang ni pemerintah baru ni, bukan UMNO boleh bayar. Ini mana? Lepas itu kita guning pasal elektrik. Elektrik ni bagi semua puak-puak dia, IPP, kita tahu. Saya nak bagi tahu 2 minggu kita panggil dia, dan saya jamin insya-Allah kadar elektrik seluruh negara mesti turun. Kalau tidak, kita panggil, kita pergi betul. Nak jadi pemimpin sudah kena tegas. Ini takut semua. Cakap orang kampung bukan main, fitnah macam-macam. Dan cakap dah degar-degar. Tengok saya jerit, Najib pun nak jerit. Tak jadi. Pemimpin kerjanya berbohong, rakyat kerjanya menyokong pembohong. Tak cakap bohong, dah cakap orang sorok dah. Wah, sokong. Tu lah, ni akhir zaman. Ada tak lah gitu? Tak cakap pelawak. Dah cakap, dipersilakan. Padahal bapak pelawak. Kalau kecek tak pelawak. Ha. Tapi orang ni, kalau kita ukur ramai kita ni, kat Allah. Panggil tak dengar dah. Dari kalangan hok menteri-menteri hok kapi tak sekira lah hok Islam diri pun kecek sikit belawak lah tu, kecek sikit belawak, buka mulut belawak lah tu. Ugamu tak tahu kok mana kau tu yang jadi bunuh sangat tu. Ah, ha, yang jadi bunuh sangat tu kerana tak kena syarat pun tak kena tu. Yang pertama, kepercayaan pada agama. Nah, benar pada lidahnya. Alih, orang jadi pemimpin yang kecek belawak. Nah, ni pemimpin banyak kecek belawak. Sebab tu orang-orang politik. Sebab kita orang politik lah orang pemimpin ni. Orang politik paling tidak dipercayai oleh manusia. Orang politik. Kerana sering kecek belawak. Hak paling dipercayai oleh manusia siapa dia? Ni orang kajian ni. Doktor. Ha, doktor percaya. Ya royak ubat ke apa pun orang makan. Nah. Ha, tu. Doktor nombor satu orang percaya. Tapi nombor satu orang tak percaya, orang politik. Politik mana? Kalau lagu ni benar pada lidahnya, orang percaya juga. Tapi orang politik akhir zaman ni lagu tu lah. Nak suruh orang sokong, nak suruh orang ikut juga. Ha, belawak lah. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni, rekor gila. Adil pada agamanya. Adil. Pada agamanya kok. Kerana adil-adil ni, kalau tu agama baru adil. Tak tu agama, orang tak anggil adil. Sebab tu adil pada agamanya. Ni orang nak jadi wazir ni. Nak jadi menteri. Kepercayaan perangainya, ha, biar perangai juru, tak ada tipu orang, tak ada kecek orang, perangai juru. Sebagaimana Nabi dan para sahabat perangai juru. Dia sebut perangai juru kat, kita paham lalu lah orang juru ni lagu mana. Ha, orang juru, tak makan harta orang, tak makan, tak tindak rakyat ni orang perangai juru. Ha, orang tak puan dengan juru, ha, macam-macam. Ha, dan ada piti, ada pakat kat. Ha, bukan tu, bukan ni macam-macam. Aruk pun minum, tenor pun kelek. Ha, zaman dunia kita lah ni. Ha, ha, dia akan jadi lagu tu dah. Kerana perangai tak juru. Lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Ha, ni, orang nak jadi wazir. Maknanya dia kena cara ke rakyat. Ambil tahu hak rakyat. Tilik maknanya perhati, tilik tengok pekerjaan rakyat, kehidupan rakyat. Tapi saya benda-benda gini ni kita yang hok ngaji, hok tidak pemimpin. Nah. Ha, patut pemimpin-pemimpin negara, pemimpin negeri ni ngaji hok ni ni. Baru dia boleh beki, boleh betul. Bo kita ngaji gini, tak boleh nak betul. Tak, dia pun tak dengar. Pak kena pun kita pula. Tak, pada baca ni, oh tak dengar lagi. Pak dia pun kalau awal-awal lagi tak dengar dah.
Patutnya ngaji ni dah. Orang nak jadi pemimpin tak kira lah. Dia peringkat mana ngaji orang ni. Lagi mempunyai insaf. Ha tu. Syarat nak jadi wazir tadi. Nak latih wazir tu orang ya ada keinsafan dalam diri. Tidak orang yang sombong, takabur tak. Dan syafaqah kepada makhluk Allah. Syafaqah maknanya ha, baik kepada makhluk Allah. Manusia gapo pun baik belaka. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbirkan akan umat. Jangan latih orang yang jenis lemah mentadbirkan. Dan sejahat-jahat ditaruh akan wazir orang yang latim, orang yang laim, orang yang laim ya tiada pemalu. Orang jenis tak ada malu, nak kecek pasir pun tak apa, nak buat perangau duh tak apa, tak ada malu. Ha ni ya, kok ni kok paling berat sekali. Jangan latih wazir, jangan latih menteri-menteri ni, orang yang lagu ni.